Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Sri Marlina Girsang, dan rekan saya, Alicia Amanda, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, memasuki lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan melakoni laga tanding dengan Bahrain pada hari Kamis 10 Oktober 2024 mendatang, pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Banyak harapan untuk kemenangan tim Garuda. Untuk itu, berikut tanggapan langsung yang diberikan oleh masyarakat. Kak, terkait laga Indonesia versus Bahrain yang dilaksanakan pada esok hari ini, bagaimana sih gambaran Anda terkait jalannya pertandingan besok? Menurut Anda sih, terkait pertandingan Indonesia lawan Bahrain, sebelumnya saya juga sudah melihat pertandingan sebelumnya Indonesia melawan Arab Saudi. Itu menurut Anda pertandingan Indonesia lawan Arab itu cukup baik sih. Dan cukup bersyukur juga lah, ya kan, bisa dikasih imbang lawan Indonesia. Dan lawan juga cukup berat. Insya Allah lawan Bahrain kita lebih bagus lagi. Menurut saya cukup sengit ya. Ya Indonesia harus mempersiapkan semuanya. Dan lawan itu gak bisa dianggap enteng. Dan laga-laga berikutnya juga harus siap semuanya juga. Untuk pertandingan Indonesia vs Bahrain, menurut saya besok sangat seru dan luar biasa. Nah, untuk pertandingan besok nih, kira-kira prediksi skor dari Bapak sendiri itu gimana? Kalau prediksi skor itu mungkin bisa di angka 2-1 atau 1-0 untuk Indonesia. Perkiraannya skor prediksi sih 2-1, Indonesia 2, Bahrain 1. Bismillah. Agak susah ya kalau prediksi ya, cuman prediksi saya sih sekitar ya nggak jauh beda lah, 1-0 atau 1-1 lah. Harapan yang pengen kakak sampaikan untuk timnas kedepannya tuh kayak gimana sih? Banyak. Timnas Indonesia itu terutama ya yang paling penting itu harus bisa masuk Piala Dunia. Itu yang saya harapkan. Kedua, Indonesia itu harus bisa membawa bisa mengharumkan negara Indonesia. Harus tetap semangat, nggak boleh, yang paling penting itu nggak boleh memandang rendah lawan. Harus sama-sama saling support, intinya saling kerja samalah dalam pertandingan. Semoga dengan naturalisasi pemain dari Eropa ini, mudah-mudahan Indonesia kedepannya jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Semoga harapan timnas kita, timnas senior kita, kedepannya bisa tembus Piala Dunia 2026.